Guys, ini B52 Stratofortes ya guys. Oh, gede banget ya. Up and close. Ini di Andrews yang katanya bawa nuklir ya. Pesawatnya kayak gini guys. Tuh, gede banget kan. Ini nggak tahu nih apaan ya. Radom. Oh, bannya dia tandem 4. Nih, racknya nih dia semut banyak nih. Gede banget. Engine-nya 8 guys. Lihat tuh flap-nya aja segede sayap. Flap ini segede sayap. Oh, dia masih ada pot lantrinnya nih ya. Buat nembak nih. Lantrin pot. Guys, dari ujung ke ujung guys. Engine. Oh, ujungnya ada landing gear dia, di ujung sayapnya dia ada landing gear gitu ya. Gede banget. And rusty. Kalau kita lihat ya bombenya kayak gimana. Oh, tuh masih belakangnya ujung ya. Cek lah bombenya dia kayak apa nih, bombe ya, tempat ngebom dia. Gede apa? Ini belakangnya 4 kan. Tuh. Kita lihat bombenya ya guys. Oh, bukan ini. Ini guys, bombanya guys. Bombanya gede banget. Gede banget. Segede pesawat guys. Ini masih pakai kabel-kabel gitu ya guys. Ada fuel tank. Gede banget ya guys. Bombe. Kita lihat belakang. Nggak tahu nih apa nih. Ujungnya ada apa nih? Nih bayangin. Ini horizontal stabilizernya mungkin segede sayapnya F-15 ini. Kita lihat ujungnya ada apa ya. Oh, ada parasutnya dia. Dia bisa deploy parasut dia. Oh, belakangnya gini aja guys. Ya. Gede banget ya. Tuh, ini horizontal stabilizernya ini udah hampir segede sayapnya F-15. B-52 ya. B-52. Guys, B-52 guys. Terus orangnya masuk dari mana ya pertanyaannya kan? Ini pesawat segede gini orangnya manjat apa gimana? Oh nih, racknya ya bisa ada 1, 2, 3 kali 3. 3 kali 3, 9, 27. Jadi kali 3 berapa? 9 lah ya. Terus masuknya lewat mana? Gue gak tau lah kemana. Banyak banget. Nah, ini katanya orangnya masuk lewat sini nih. Wih, ini pesawat zaman dulu ya guys. Oke guys, dari mana main selalu. Oke guys, cukup dari saya guys. Inilah ya profil pesawat B-52
B52H ya. Oh, kokpitnya di atas tuh guys. Oke. Thank you.